Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ألم تر Mengapakah tidak melihat engkau? Ilalladina kepada orang-orang yuzakkuna yang mensucikan anfusahum diri mereka. Yuzakkuna yang mensucikan yuzakkuna di sini yutahhir ya. Mensucikan mereka alladina anfusahum pada diri mereka sendiri. Ini perintah untuk mengambil pelajaran dari kejadian buruk orang lain. Wahum dan sedangkan adapun mereka alladzina yuzakkuna anfusahum itu dan adapun ya bukan sedang ini bukan hal. Wahum dan adapun mereka alladzina yuzakkuna anfusahum al-yahudu ialah orang Yahudi. Perintah kepada Nabi tetapi juga untuk umat ini agar supaya mengambil pelajaran dari peristiwa buruk yang dilakukan oleh orang Yahudi. Berarti kita mengambil pelajaran itu tidak hanya saja kepada orang yang baik-baik, juga belajar dari orang yang mengalami masa lalu keburukan, bukan dipelajari keburukannya tetapi sebab akibatnya. Kenapa orang itu dilaknat oleh Allah? Kenapa dimurkai oleh Allah? Kenapa dia dilaknat sampai masuk neraka abadi selamanya? Ambil pelajaran, bukan supaya kita seperti mereka. Pelajarilah keburukan
bukan untuk terjerumus ke dalamnya, tetapi sebaliknya agar terhindar dari keburukan tersebut. Haitsu qalu, sekiranya berkata siapa orang Yahudi, ini kesalahan mereka. Kesalahan mereka yang harus menjadi pelajaran bagi yang lain, umat yang lain, utamanya kita. Umat Islam, umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus belajar dari kesalahan fatal orang-orang Yahudi. Nahnu abna'ullahi wa hibba'uh, mereka berkata, kami adalah anak-anak Allah. Wa ahibba'uh, dan kesayangan, anak kesayangan Allah. Sudah mengatakan anak ya, mengaku dirinya kesayangan Allah, tetapi kenyataannya terbalik ya. Mereka justru mengubah ayat-ayat Allah, durhaka kepada Allah, tidak mengindahkan syariat Allah berupa Taurat, bahkan mengingkari Nabi akhir zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang mereka ucapkan ini menunjukkan kecongkakan, kesombongan. Hati-hati, orang Yahudi ini Bani Israel. Bani Israel adalah orang yang pernah dimuliakan oleh Allah di muka bumi ini. Mereka adalah keturunan Nabi. Loh, bukankah kita semua adalah keturunan Nabi? Iya, kita semua ini Bani Adam. Manusia ini adalah Bani Adam, berarti kita ini semuanya keturunan Nabi. Tetapi ada sejarah bahwa Bani Israel telah banyak melahirkan Nabi-Nabi. Nabi Ibrahim, sesepuhnya para Ambiya, melahirkan Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak ini kemudian lahirlah Bani Israel. Ya, ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, bahkan Nabi Harun, Nabi Musa dari Bani Israel, Nabi Isa dari Bani Israel, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ayub, banyak. Itulah mengapa kemudian ketika muncul Nabi akhir zaman dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel, kecenderungan untuk dengki, iri, lalu melakukan pengingkaran. Setelah mereka mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad di dalam kitab suci mereka sendiri, ini menunjukkan betapa semakin sombongnya mereka, congkaknya mereka, dan fanatik kepada bangsanya sendiri, kepada keturunan atau nenek moyangnya sendiri. Padahal orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Sudah dijelaskan ketika khutbah Arafah, khutbah pada haji terakhir Nabi, haji wada. Nabi tidak pernah berhaji kecuali satu kali. Hajjatul wada itu disebut haji perpisahan. Mengapa? Karena setelah itu Nabi wafat. Seolah khutbah yang disampaikan pada momentum hajjatul wada itu adalah momentum perpisahan. Ada kalimat Nabi mengungkapkan kata-kata wada'a, aku pamit akan berpisah, mungkin tahun depan sudah tidak berjumpa kalian lagi. Nah, ini disebut dengan haji wada', haji perpisahan. Bukan berarti haji yang terakhir, Nabi tidak pernah haji kecuali satu kali itu. Kalau umroh tercatat ada 4 kali dalam sejarah, kurang lebih 4 kali dalam sejarah. Nah, kemudian isi dari khutbah Arafah, khutbah pada momentum Hajjatul Wada itu, Nabi menyampaikan prinsip hak asasi manusia. Sebelum ada hak asasi manusia yang diresmikan oleh PBB, dan itu pun tidak terlaksana dengan sepenuhnya, dengan sungguh sepenuh hati oleh umat manusia, tetapi berbeda dengan hak asasi manusia yang telah disampaikan Nabi, telah dikhutbahkan Nabi 1400 tahun yang silam, bahkan lebih. Semua umat Islam melaksanakan hak asasi manusia ini, bahwa jangan ada perbedaan antara warna kulit merah dengan warna kulit putih,
kemudian bangsa A, bangsa ya, bangsa Arab atau bangsa Ajami, kemudian perempuan dan laki-laki, semua adalah takwanya. Manusia dari Nabi Adam, Nabi Adam dari tanah. Begitu sabda Nabi. Subhanallah. Jadi sebelum ada hak asasi manusia, sudah disampaikan lebih dahulu hak asasi manusia menurut Islam, versi Islam yang disampaikan langsung oleh lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah bagaimana orang Yahudi sombong dengan perkataannya, kami adalah anak-anak Allah, kami adalah kesayangan Allah. Ai laisal amru bitazkiyatihim anfusahum. Artinya tidaklah perkara itu dengan mensucikan mereka terhadap diri mereka sendiri. Bukan begitu. Bukan dengan cara mensucikan diri sendiri. Balillahu yuzakki. Bahkan Allah lah yang mensucikan. Yutahhiru. Yang mensucikan. Man kepada orang. Balillahu bahkan Allah yuzakki yang mensucikan. Yutahhiru yang mensucikan. Siapa Allah? Man kepada orang. Yasha'u yang berkehendak siapa Allah. Bil imani dengan iman. Bukan diri mereka sendiri yang menganggap suci dirinya, tetapi Allah lah yang akan menentukan siapa sesungguhnya orang yang disucikan oleh Allah. Bentuk pensuciannya bukan dengan disiram air, itu hanya bersifat zahiriyah. Tapi yang batin adalah disiram dengan air keimanan. Orang yang sudah bermandikan keimanan, dia suci bersih. Dosa-dosanya diampuni, kesalahannya diampuni. Ketika wafat dalam keadaan iman, husnul khatimah, tanpa membawa dosa, sehingga alam akhiratnya selamat. Tapi kalau berkubang lumur kekufuran, berkubang lumpur kecongkakan kesombongan, dengan mengaku abna'ullah, anak-anak Allah, mengaku kesayangannya Allah, maka akibatnya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Wala yudzlamuna, dan tidaklah dianiaya mereka orang Yahudi itu. Loh, katanya tidak diridhoi oleh Allah, tidak disukai oleh Allah, tetapi kok di sini tidak dianiaya? Maksud tidak dianiaya, yungkosuna, la yungkosuna, tidak dikurangi, min akmalihim, dari amal perbuatan mereka. Jadi perbuatan kufur mereka, perbuatan buruk mereka, tidak dikurangi sama sekali, tetap kemudian dibalas oleh Allah dengan siksaan sesuai dengan amal perbuatannya, amal buruknya, tidak dikurangi. Ini sebenarnya sindiran yang sangat sengit, ya. Ada orang berbuat salah, kemudian divonis misalkan untuk disiksa atau dipenjara. Lalu dia meminta maaf, saya maaf, mohon tidak dipenjara. Enggak, sampean tidak dianiaya, sedikit pun enggak dianiaya. Sampean sesuai dengan amal perbuatan sampean. Maksudnya apa? Karena dia berbuat jelek masuk penjara, tidak dikurangi. Ya sudah, masuk penjara. Tidak dikuranginya di sini, tidak dizaliminya ini, sesuai dengan kejahatannya. Gitu. Dia ada orang bersalah, ada orang berbuat dosa, ya, kemudian minta-minta maaf. Mungkin karena sudah melihat ancaman di depan. Lalu orang yang didolimi sebelumnya itu berkata, enggak, sampean tidak akan didolimi. Lalu dibalas kedoliman yang sebelumnya. Loh, katanya saya enggak mau didolimi. Iya, sesuai dengan amal yang dulu. Keburukan dibalas dengan keburukan, tidak dibalas lebih. Persis kan gitu ya. Etorkop-torkopnya. Tak tambahi, tak kurangi.
Kalau dulu kamu mukul saya, kemudian sekarang saya memukul, ini tidak dikurangi dan tidak tambah, pas seperti. Kalau kemudian dulu kamu mukul saya, kemudian saya balas dengan mencubit, nah ini kan dikurangi berarti. Kasihan, kan banyak amalnya kamu itu, amal mukulnya itu banyak. Kalau kemudian saya balas dengan cubitan, kan dolim saya nanti itu. Tokol lagi ya malah pada kan gitu. Ini bahasa tingkat tinggi ini sebenarnya kan. Ketika Allah berfirman kepada orang Yahudi, wala yudzlamuna, dan mereka tidak dianiaya. Senang kayaknya. Tidak dikurangi kejahatannya, persis sesuai dengan kejahatannya masuk neraka. Na'udzubillah min. Fatila, sedikit pun. Asli kata ini bukan sedikit pun, tapi qadra gishratin nawat, seukuran kulit ari, kulit tipis biji kurma. Siapa yang pernah makan kurma, perhatikan bijinya. Di situ ada kulit ari, tipis ya, seperti plastik. Seperti plastik tapi lebih renyah. Mirip dengan kulitnya buah salak. Salak kalau dimakan ada seperti plastiknya, kulit ya, kulit tipis. Begitu dengan an-nawat. Jadi kulit tipis sekali. Maksudnya apa? Setipis apapun, sekecil apapun, tidak dikurangi kejahatan mereka, dibalas semuanya. Nah ini maksudnya tidak dizalimi di situ. Artinya iblis kepi, kecoba kayak orang. Undur, perhatikanlah muta'ajiban, hal ta'ajub, perhatikanlah kaifa yaftaruna 'alallahil kadhiba, bagaimana mereka membuat-buat atas nama Allah al-kadhiba, kedustaan, kebohongan, kedustaan, membuat-buat kedustaan atas Allah. Bidzalika, dengan hal tersebut, dengan mengaku sebagai anak Allah dan kesayangan Allah. Wa kafa bihi ithman mubina, dan cukuplah bihi dengan al-kadzib itu, dengan kedustaan itu, ithman mubina, sebagai dosa yang nyata, bayinan yang jelas nyata. Cukuplah dengan perkataan mereka mengaku sebagai abnaullah, anak Tuhan dan kesayangan Tuhan, cukuplah mereka telah melakukan dosa yang nyata. Ada lagi bahasa lainnya. Ini kalau dalam peta politik internasional, gerakan Zionisme yang didukung oleh para sekutunya, orang-orang Eropa, Amerika dan semacamnya yang punya hubungan emosional dengan orang-orang Yahudi. Begitu negara mereka yang mereka katakan berdaulat itu, dengan nama Israel itu, diganggu, diserang oleh kaum muslimin misalkan ya. Jangan ganggu Israel, karena Israel adalah biji mata Tuhan. Wah, sampai begitu ya. Ini sudah mensifati Allah dengan biji mata, berarti sudah fisik ya. Maksudnya apa biji mata? Lengcelenga mata itu apa maksudnya? Perhatian, pusat perhatian Tuhan, gitu maksudnya. Sama ya dengan makna nahnu abnaullahi wa hibbau. Kita ini anak-anak Allah dan kesayangannya, bukan hanya anak saja tapi kesayangannya. Sudah menganggap Tuhan punya anak, ditambah lagi mengaku dirinya paling disayang. Hati-hati, ujub itu menimpa umat manusia untuk celaka. Inilah kecerdasan, kelicikan setan, ya, anak keturunan iblis, untuk menyesatkan manusia tidak hanya dengan cara-cara memprovokasi untuk berbuat jahat, tapi menganggap dirinya suci, menganggap dirinya sudah baik, menganggap dirinya sudah benar, menganggap dirinya sudah saleh. Hati-hati ya.
saya santri, saya tidak pernah keluaran, saya tidak pernah maksiat, saya. Itu apa orang itu berbuat maksiat? Itu apa orang tidak pernah mondok? Itu apa orang bodoh? Itu apa orang tidak pernah berzikir, tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah? Kita ini santri, kita ini, saya mondok 15 tahun, tidak pernah sedikit pun berbuat hal-hal yang mungkarat, dosa besar. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah sombong. Dia baca alhamdulillah mestinya segala puji milik Allah, tapi dia maksudkan alhamdulillah pujian untuk saya. Apa ini tidak kemudian termasuk menyalahgunakan kalimat yang baik untuk kebatilan? Na'udzubillahimin. Nah, inilah bahayanya orang ujub. Orang ujub ini sangat besar menimpa kondisi orang yang merasa dapat nikmat. Kalau orang sedang dapat musibah, jarang kena penyakit ujub. Yang sering orang yang kena musibah itu terkena penyakit tidak ridho kepada ketentuan Allah. Tapi orang yang merasa dapat nikmat besar dari Allah, lupa kepada pemberinya. Ya. Wa nazala, dan turunlah ayat fi Ka'b ibn al-Ashraf wa nahwihi, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Perlu saya tegaskan kembali, kemusyrikan yang terjadi pada ahlul kitab ini sebenarnya juga lebih parah terjadi pada kaum musyrik Quraisy, kaum kafir Quraisy, yang tidak lain adalah kerabat terdekat baginda Nabi. Inilah perintah Nabi, wa andir ashiratakal akrabin. Diperintah, disuruh memberi peringatan kepada keluarga yang terdekat. Kalau Ka'bah, Baitullah itu simbolnya yang ada di Mekah, maka Ka'bah, Baitullah yang ada dalam diri manusia itu hati. Seringkali diungkapkan oleh kaum sufi bahwa Baitullah yang ada dalam diri kita, dalam semesta bernama manusia, itu terletak di hati. Kenapa? Pusat perhatian Allah. Rahmat Allah turun situ, perhatian Allah turun situ. Kalau hatinya ikhlas, Allah tahu memperhatikan. Kalau hatinya riya, pamer, ujub, Allah tahu. Maka hatilah pusat perhatian Allah, tubuh ini hanya menjadi pengikutnya. Kalau bahasanya Imam Al-Ghazali, hatilah rajanya yang memerintahkannya, komandannya. Sementara al-jawarih, anggota tubuh, hanyalah prajuritnya saja. Ketika pimpinannya ini bermasalah, seluruh tubuh maka ikut bermasalah. Idza saluhat saluhal jasadukul wa idza fasadat fasadal jasadukul. Segumpal daging itu kalau baik, baik seluruh tubuh lainnya. Tapi kalau segumpal daging itu buruk, buruklah seluruh tubuh lainnya. Ala wahiya al-qalb, hati. Yang maksud adalah jantung hati. Atau sebagian ada yang maknai hati sudah di mana Allah letakkan di batin itu, dengan segala versi pendapat maknanya. Nah, secara simbol terluar Ka'bah Baitullah diisi oleh berhala, maka bagaimana dengan hatinya orang kafir Quraisy ketika itu? Ini seakan-akan gambaran secara nyata bahwa sedang terjangkit penyakit kemusyrikan. Kalau sudah Ka'bah al-Musyarrafah, rumah yang disucikan untuk menjadi tempat ibadah, berzikir mengingat Allah, telah diisi oleh berhala, ini tanda bahwa mereka, hati orang-orang kafir Quraisy itu, sudah dipenuhi dengan berhala-berhala selain Allah dalam hatinya. Waqis ala dhalik kiasan adnawiyah. Ada analogi yang rendah. Itu kan orang kafir. Bagaimana dengan orang Islam yang terjangkit penyakit syirkul khafi? Ya begitu juga. Orang yang riya, orang yang sum'ah, orang yang ujub, sedang terjangkit penyakit syirkul khafi. Ada selain Allah. Salatnya karena selain Allah. Zakatnya karena selain Allah. Puasanya karena selain Allah. Hajinya karena selain Allah. Sedekahnya karena selain Allah. Mengajarnya karena selain Allah. Baca Qur'annya karena selain Allah. Zikirnya, kebaikannya karena selain Allah. Maka sudah ada berhala-berhala yang lain di dalam
baitullah hatinya. Bersihkanlah baitullah hati setiap insan, maka hanya ada kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ikhlas. Kalau sudah hati orang sudah dipenuhi dengan Allah. Allah yang bagaimana? Kul huwallahu ahad. Yang bagaimana lagi? Allahus samad. Lalu bagaimana lagi? Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan. Tidak ada yang setara. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tetapi ketika orang mencari perhatian selain Allah, seakan dia mengatakan ada yang masih penting selain Allah. Salat saya karena calon mertua, kan begitu. Puasa saya untuk tujuan-tujuan tertentu yang duniawi. Bacaan Quran saya untuk mendapatkan piala terbaik Qori internasional. Hati-hati. Mudah-mudahan kita selamat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. قال علامة الشيخ عبد الله ابن الحسين باعلوي وقال العالم الفاضل الشيخ محمد نواوي الجاوي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال فيحرم نظر الرجل إلى شيء من بدن المرأة الأجنبية ghairil halilati, maka haramlah nadharur rajuli, apa melihatnya seorang laki-laki, ila syai'in kepada sesuatu, mim badanil mar'atil ajnabiyati, dari badan tubuh wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahramnya. Tidak boleh laki-laki memandang tubuh wanita yang bukan mahramnya. Ghairil halilati, selain istri. Ya, kalau istri memang untuk dipandang itu. Bahkan memandang istri ibadah. Ya. Walaupun dibahas oleh ulama, apakah seluruhnya atau sebagian. Gitu. Terjadi khilaf di antara ulama. Seluruhnya, ada yang mengatakan sebagian. Ada anggota tubuh tertentu yang tetap tidak baik untuk dilihat, begitu. Khilaf, ya, alal khilaf. Wa yahrumu 'alaiha, dan haramlah 'alaiha atas wanita kasfu syai'in, menyingkap sesuatu. Haramlah atas wanita apa menyingkap sesuatu mim badaniha, dari badannya, dari tubuhnya. Bi hadrati man yahrumu nadharuhu 'alaiha, di depan, di hadapan orang yang haram apa memandangnya orang itu ilaiha, kepada perempuan tersebut. Ini tidak hanya kepada orang yang memandang, laki-laki memandang wanita haram, wanita yang bukan mahramnya, ya. Ini juga berlaku pada si pelakunya, si wanitanya yang buka aurat. Saya tidak apa-apa buka aurat, salahnya sampean yang lihat saya. Lunda, dua-duanya salah, yang mandang salah, yang buka aurat juga salah. Ini terjadi. Dasar matanya lelaki jelalatan. Loh, kamu perempuan juga keluyuran buka aurat, kan begitu. Perintahnya Quran tidak begitu. Yang laki-laki ghaddul basar, yang perempuan ghaddul basar, sama-sama merundukkan pandangan, tidak mempusatkan konsentrasi pandangan, ya, teng gitu. Ada sitrumnya. Kalau sitrumnya sudah energinya jadi listrik, tegangan tinggi, bahaya, bisa konsletnya. Maka harus ada saluran. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahrin madhkur. Kalau tidak, konslet sudah.
Tahu orang konslet, ketonot, rambutnya terbakar itu, hangus. Jadi biar tidak konslet harus ada kabel. Kabel penghubungnya itu apa? Kabel tuh nikah kan gitu. Nanti kan. Nah, ini maksiatnya mata, ya. Bahaya maksiatnya mata bisa berdampak pada maksiat hati, maksiat anggota tubuh yang lain. Wa yahrumu alaihi wa alaiha, dan haramlah atas laki-laki dan atas perempuan kasfu syai'in mimma baina surrati war rukbati, menyingkap sesuatu dari antara pusar warukbati dan lutut. Perempuan dan laki-laki tidak boleh menyingkap antara pusar dan lutut. Pusar dan lututnya laki-laki, pusar dan lututnya perempuan, bihadrati muttali'in, di depan orang yang suka meneliti, melihatnya. Kenapa? Kalau melihat dengan cara dipandang penuh penghayatan, teman-teman. Pentelengin, ya, dipentelengin. Melihatnya dengan sangat teliti, mutalik. Alal aurat, kepada aurat. Ada orang yang suka ngelihat aurat, nyari-nyari, ya, mutalik alal aurat. Cari-cari auratnya orang, ya. Walau ma'a jinsin, meskipun sejenis, perempuan sama perempuan, tidak boleh. Jadi fitnah juga itu. Laki-laki dengan laki-laki tidak boleh. Cih, pada laki entak berapa, langsung dibuka auratnya. Ini tidak boleh. Wa mahramiyah, dan yang mahram, ya. Ini tidak apa-apa kan, adik kandung saya, tidak boleh. Kalau sudah antara pusat, ya, pusar dengan lutut itu, tetap tidak boleh. Ghair halil, selain istri atau selain suami. Kalau suami buka antara pusat dan lutut di hadapan istrinya, monggo silahkan, kan gitu. Yang perempuan juga, ya, monggo silahkan. Tapi ada yang tetap tidak membolehkan, tidak boleh. Pada tingkatan apa? Iffah, menjaga harga diri. Di antara orang saleh seperti Sayyidina Ali, ya, disebut karramallahu wajha, karena tidak pernah melihat kemaluannya. Kemaluannya sendiri apalagi orang lain, ya. Wa yahrumu alaihima kasfu sawatain, dan haram atas keduanya, laki-laki dan perempuan itu, apa, menyingkap as-sawataini, dua kemaluan, kubul dan dubur, fil khalwati, di dalam kesendirian, waktu sendiri tidak boleh disingkap. Li ghairi hajatin, tanpa hajat. Kalau ingin membersihkan kotoran, atau di kamar mandi, atau dalam rangka pengobatan, membersihkan najis, ya, kotoran dan semacamnya, silakan. Maksudnya dia sendiri gitu loh, dia sendiri tidak boleh kemudian udah ada orang dibuka auratnya. Gitu. Ini akhlak Islam, ya. Boleh jadikan karena dia sedang bersih-bersih. Seperti salah seorang oknum santri sedang bersih-bersih kamar, pakai selebar, ya. Sudah tidak menjaga kesantriannya, tidak menghormat pondoknya, kan gitu. Masa di pondok seperti turis kayak gitu? Ya. Ini turis salah alamat. Kalau sudah menempatkan suatu tidak ada tempatnya, zalim itu. Dan bolehlah menyingkap dua as-sawatain itu, kubul dubur, kondisi
suami istri ya kumpul. Ada yang mengatakan tidak boleh, saking hati-hatinya. Illal halil, kecuali suami atau istri boleh melihatnya. Wahalla ma'al mahramiyya awil jinsiyya awil saghir, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Rabbi zidni ilma, rabbi zidni. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توكلوا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله